benar, maka orang belanjanya mewah. Apa gunanya? Itulah pasar ini dibentuk yang model ini pasar rakyat model ini. Memang apa pemerintah tidak bijaksana. Pasar ini, ya. Pasar ini sebenarnya ya kalau diresmikan mungkin dulu dikasih perjualan. Arti berjualan dulu di sini disuruh oleh perindak. Ya. Setelah berjualan perindak, 2 hari, 3 hari berjualan itu langsung tidak ada orang belanjanya. Artinya tuh ada belanja orangnya 3 orang. Ya. Jadi mereka ini tak tahan, berbalik lagi. Balik asal ke sini. Jadi setelah balik asal ini, apa sebabnya dia tidak mau masuk ke dalam? Karena pasar itu masih ada. Iya. Nah, jadi setelah itu baru dibikinnya, dibikin-bikin sampai di situ-situ dia tak tahan lagi, sehingga dia bikinlah pasar sini. Itu pun masih sepi juga. Jadi boleh kata semua berjualan harus balik asal semua. Nah, itu baru bisa ramai. Dan itu dia tak mau. Kalau sekarang ini kondisi ini kan dulu ramai nih Pak. Iya. Nah, sekarang kesepi, kenapa nih Pak? Ah, karena itulah tadi masih ada pasarnya di sana. Yang jalan Parit 1 tadi. Iya, SD Nasional. Okay. Pasar ini Parit 1. Nasional. Ini jalan Nasional. Karena jalan ada di Nasional, maka orang belanjanya mewah. Apa gunanya? Itulah pasar ini dibentuk yang model ini pasar rakyat model ini. Memang apa pemerintah tidak bijaksana. Nah, jadi kita tanya masalahnya ini pengaduan dari anak masyarakat kita, istilah penjualan, anak serayan ini mengadu kepada kita, cemanalah Pak kami nak jualan, kata dia. Mana? Pedagang jalan yang sana? Iya, orang pedagang itulah saya bilang tadi. Orang sini semua. Berarti pindah ke sana ya? Semuanya sini kalau. Karena yang ada jalan, bagus yang ke sana, jadi mereka itu, ya, dari 1, 2, 3, 4. Akhirnya pindah semua sana. Akhirnya inilah jadi. Tidak terpakai ya? Iya, tidak dipakai. Nah, disitulah serta nanti pemerintah apa cemana jalannya bagusnya. Jadi kedapat itu pemerintah harus bijaksana macam mana supaya pasar ikan Parit 1, pasar rakyat ini ramai kembali. Iya. Nah, itulah pesan saya. Jadi kalau saya bercakap itu nanti kata dia begini-begini dah. Saya minta, saya ni pun kalau istilahnya pengurus pasar ni belum ada bergaji pun tidak. Cuma saya ingin maju. Iya. Jangan kota ini istilahnya tidak maju-maju. Kalau dulu tahun berapa ini? Tahun ini tahun 2019 dengan 2018 17 sudah ramai ini berkembang Pak ya. Iya berkembang. Itu saya bilang tadi. Karena itu tadi jalan licak-licak. Iya. Ramai. Berapa ada ikan berapa habis. Senang pedagang-pedagang banyak berkeliling hampir 100-an. Berarti ini kita tinggal menunggu ketegasan pemerintah untuk mengalihkan pedagang di jalan tadi untuk ke sini berarti Pak ya. Iya.